Padahal mahal sekali, 250. Iya. Mahal sekali, Pak. Dalam rekaman video ini, seorang oknum petugas dinas perhubungan berinisial HA diduga melakukan pungli kepada sopir pick-up. 2,5, kenapa bisa mahal sekali, Pak? Peristiwa terjadi di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku meminta uang sebesar Rp250.000 untuk biaya kir kendaraan korban yang sudah tidak aktif. Permintaan ini ditolak korban hingga mereka terlibat adu mulut. Tidak boleh begitu, Pak. Cocok nih, tidak boleh begitu. Masa kau tahan saya baru kau minta uang Rp250.000, baru jelas. Saya kesana sekarang, Sementara itu, Dinas Perhubungan sempat menyatakan, oknum tersebut merupakan petugas bantuan dari Satpol PP Goa. Saya kesana, ayo silakan keluar. Wah, yang bersangkutan ini adalah anggota Satpol yang di BKOK di Dinas Perhubungan. Surat keputusannya SK yang dimiliki itu adalah SK dari Satpol PP. Dinas Perhubungan Kabupaten Goa akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak oknum tersebut. Saya kesana sekarang. Petugas, saya tidak melawan petugas. Sementara itu, warga diimbau untuk tidak takut melapor jika mengetahui adanya tindakan pungli.